selalu yakinkan aku dan kamu satu. Kekuatan Arga benar-benar luar biasa. Kita harus pergi. Papa lo bilang ini kalung pelindung kan? Oke. Karena ini kalung pelindung, jadi gue tetap maunya lo yang pakai. Karena gue gak mau orang yang gue sayang kenapa-napa. Cukup gue simpan fotonya aja, gue udah senang. Bapak udah terima gambar yang saya kirim tadi? Itu batu bulan, gak? Apa itu, Pak? Batu bulan bisa membuat kutukan manusia serigala hilang. Makanya, pasti akan menjadi incaran semua manusia serigala, kan? Siapapun yang bisa menggunakan batu bulan itu di malam gerhana bulan merah akan terbebas dari kutukan. Astaga, Pak Galih. Pak, Citra pakai kalung itu, Pak. Saya baru tahu kalau batu bulan itu bisa menyembuhkan kutukan manusia serigala. Pantesan aja manusia-manusia serigala itu ngincer Citra. Kamu harus lindungi Citra, Ga. Iya, Pak. Saya pasti lindungi Citra. Yaudah, Pak Galih. Kalau ada apa-apa, saya hubungin Pak Galih lagi. Terima kasih, Pak. Naomi, kalau lo masih ngeluh aja, gue gak akan ragu buat nyantolin lo di atas pohon. Shhh, Fir. Iya, apa-apaan sih lo? Ya ampun, dari tadi kerjaannya tuh cuma nempokin orang lagi ngomong main timbal-timbal aja. Ups, bukan orang. Kalau dia itu kan sebenarnya cewek rimba. Pantesan, lack of manner. Kasian deh gak punya manner. Cucian deh. Fair, udah diamin aja. Udah. Arga memang sudah mencapai tahap manusia harimau yang sempurna. Gue gak boleh lengah. Biar gimana pun juga, Arga tetap masih musuh besar manusia singa. Bisa aja dibalik semua ini, dia yang rencana suatu penyerang gue. Lo mikirin apa, Bar? Pasti ada alasannya kenapa serigala itu cuma ngincar Citra. Ya udah, kita yang selidikin. Arga gak usah ikut campur untuk ini. Enggak, Ren, lo salah. Justru kita harus kerjasama dengan Arga. Serius lu, Bar? Lu gak mimpi kan? Ya, gua sendiri udah ngerasain kekuatan segala itu. Bahkan gua sama Arga udah nyerang dia, tapi kita masih tetap kalah. Tapi kan kita bisa nyatuin kekuatan, Bar. Ya, emang kita bisa. Tapi itu cuma pas malam gerhana bulan berdarah. Lu mendingan dengerin gua deh. Lu kayaknya lupa ya, Bar? Siapa Arga sebenarnya? Gua tahu, Ren. Lu gak usah ingetin gua. Gua mau tahu seberapa hebat serigala itu sampai lo harus kerja sama sama manusia.
males. Baby! Cid, aku bisa ngomong sama kamu bentar gak? Ngomong apa, Bar? Udah, ikut aku aja. Si Bar, apa sih lo kok diem aja? Cid, maaf ya. Basa-basi sama lo. Lo apain si Bara sampai dia mau deket sama lo? Lo udah nanya sama Bara belum soal semua ini? Dia gak bakal percaya. Dia udah terpengaruh sama lo. Serigala itu masuk ke perangkap gua. Thank you.
sendiri yang nyerang dia. Kalau gue ngajak lo, lo gak bakal setuju sama gue. Mana Citra? Apaan lo, Bar? Cuma gini caranya. Gak ada cara yang lain. Tapi ini resiko besar. Lo tenang aja. Gue gak pernah ninggalin Citra. Gue selalu ngawasin dia. Lo bener kan? Serigalanya keluar, tetap aja ini bahaya. Jangan kita masuk debat. Serigala mengalami. Bara benar-benar keterlaluan. Kenapa dia kerja sama si Arga? Ya walaupun untuk menyelamatin Citra, karena Citra itu anak turunan manusia harimau. Hah, Reno, dari tadi gue cari lu kemana-mana, nggak ada lu. Lu di sini. Lu dengar nggak suara ini nih? Lu ngapain sih? Gua nggak mau diganggu, pergi lu. Ya ampun, Reno. Coba lu dengerin ini. Tuh. Suara itu kayak orang pertarungan gitu. Kita ke sana, Bang. Ayo. Lebih baik lo gak usah tahu tentang semua ini. Maaf ya. Berang, seluruh kaum manusia serigala takut dengan yang berupa benda yang terbuat dari perak. Bangun, Cid. Reno! Kenapa lo bikin Citra gak sadar? Gua gak ada pilihan lain lagi, Gak. Lebih baik dia gue buat pingsan daripada tahu siapa kita sebenarnya. Kalaupun dia masih sadar, kita bisa kabur dari sini. Lo nggak perlu bikin dia nggak sadar kayak gini. Lo bukan yang berterima kasih sama gue, malah lo nyolot sama gue. Niat lo memang benar, cara lo yang salah. Udah nggak usah ribut. Musuh kita jauh lebih penting. Mending urusan dia. Gue gagal menjaga segala itu. Lain kali kalau lo punya rencana, bicara dulu sama gue. Lu jangan ceroboh, Bar. Gua sama sekali gak suka cara lu bikin Citra jadi umpan serigala. Ya, tapi gua... Gua sama sekali gak bisa terima alasan lu. Kali ini gua masih bisa sabar sama lu. Karena urusan serigala masih lebih penting untuk kita urusin sekarang. Tapi kalau semua permasalahan ini selesai, urusan Citra jadi masalah besar buat kita.
Citra. Bawa Citra ke tenda ibu. Iya, salah sendiri, Kelas. Gak usah ditangisin. Buang air mata. Paling juga habis lihat serigala. Awas! Apa sih pada ngomongin serigala? Gana! Tutupin. Jangan sampai ada yang tahu. Gue takutnya ntar jadi heboh lagi. Thanks, Fir. Citra baik-baik aja kan? Iya. Yeah. Okay. Gue lihat keadaan Citra dulu ya. Tutupin gak? Jangan sampai ada yang tahu. Gue takutnya ntar jadi heboh lagi. Kenapa Firly? Mana ada ngomongin luka gue? Jangan-jangan dia tahu kalau gue manusia harimau. Lo tahu sebenarnya Arga itu siapa kan? Kamu ngapain nanya ke aku? Tanya aja ke Arga langsung. Lo temuin pisau peraknya di mana? Di tempat berantem tadi di bar. Aneh. Bisa aja itu punya Arga ya kan? Sekarang lo gak mikir apa? Kalau emang dia udah tahu kelemahan segala itu takut sama perak, kenapa dia gak gunain pisau itu dari tadi? Gue jadi makin curiga sama si Arga. Apa jangan-jangan semuanya tadi itu cuma acting dia doang? Arga itu udah kerja sama segala itu, ya kan? Oke. Gua akan tanya Arga langsung soal pisau perak ini. Dan kalau dia ketahuan kerja sama dengan segala, lu enggak usah ingetin gua. Arga pasti langsung gua sikat. Lah, kurang ajar. Kenapa Bara masih pengen nanya sama Arga? Kenapa dia enggak percaya sama omongan gua? Kamu tenang. Kamu udah aman sekarang di sini. Bu, saya harus ketemu sama Arga, Bu. Tadi ada tiga binatang buas, Bu. Terus mereka bertarung. Bu, saya nggak tahu. Saya harus ketemu Arga sekarang, Bu. Jit, kamu tenang dulu ya. Kamu jelasin ke ibu pelan-pelan. Ibu gak ngerti maksud kamu apa. Enggak, Bu. Saya... Cet, tiga hewan buas itu maksudnya apa aja sih? Kayak dinosaurus gitu ya? Itu udah punah, Kelos. Oh iya. Kalian jaga Citra di sini. Ibu mau keluar dulu ya. Oke, Bu. Lo udah gak kenapa-napa kan, Cit? Aduh, ada apa? Tenang, ada apa? Pak, Citra kenapa pingsan, Pak? Dia ketemu serigala, Pak. Serigala? Shhh, diam. Yang pertama, Citra pingsan karena kecapean. Oh. Yang dibilang serigala gak ada, sama ini gak ada. Back to the home, Pak Kerudung to lying. Sebenarnya tuh di sini kan ada the wolf-nya, cuma dia nggak mau bikin kita panik gitu, Nora. Jangan, Mama, mending kita buru-buru pulang ya, Papa. Belum jadian juga sama baby bar ya kan? Kimi. Semuanya nggak ada. Kamu nggak percaya banget sama Papa? Di sini nggak ada serigala. Ya, saya mau bicara sebentar. Tentang perjodohan kita ya. Yeah.
Ada apa sih, Yayang? Yayang khususan ngomongin perjodohan kita. Nah, sekarang. Ini serius. Pak, tadi Citra bilang katanya dia banyak lihat binatang buas berantem di hutan. Ah, masa sih? Cuman buat apa coba Citra bohong? Kok malah gawat sih? Di sekitar kita ini banyak binatang buas. Aku jadi atut. Takut. Iya. Pak Dudung, ini kayaknya kita mesti keluar dari tempat ini deh. Saya khawatir kalau ada apa-apa nantinya. Maunya juga begitu, Bu Susan. Masa kita mau tinggalin si Topan sendirian? Karena ajian. Fir, gue bener-bener ngeliat sendiri. Kalau singa, harimau sama serigala itu bertarung depan gue. Gue gak tahu. Gue ngerasa kayak harimau itu ngecoba buat ngelindungin gue, Fir. Apa jangan-jangan harimau itu harga? Cip, pasti lo mau bilang kalau Arga berubah jadi harimau. Iya, menurut gue suara harimau yang gue dengar itu ya suaranya Arga. Hela, mana ada manusia bisa jadi harimau. Ah, udah deh, sekarang kita tuh lagi banyak masalah. Lo jangan bikin masalahnya lebih tambah banyak. Mungkin lo gak percaya sama omongan gue, Fir. Tapi gue bakal buktiin kalau harimau itu ada hubungannya sama Arga. Maafin gue ya, Cip. Gue udah bohong sama lo. Padahal gue juga yakin kalau Arga emang manusia harimau. Gue bener-bener gak tahu apa kegunaan pisau itu. Kalau lo gak tahu, kenapa lo bawa-bawa? Lo curiga banget sama gue. Firly yang ngasih pisau itu ke gue. Gak usah bawa-bawa nama Firly. Dia gak ada hubungannya sama Firly. Gak. Lo bener gak tahu kegunaan pisau perak ini? Kalau menurut buku yang gue baca, manusia serigala itu takut sama perak. Mendingan gue yang pegang pisau ini. Manusia serigala bisa aja nerekam gue dari belakang. Gue yakin, agar hubungannya sama serigala itu. Gak biasanya luka gue lama banget sembuhnya. Apa karena ini cakar manusia serigala? Kak! Nah, Mem. Erin bilang ke gue kalau Citra cerita soal serigala yang lagi berantem. Terus Citra curiga, gak? Dia pikir serigala itu berantem sama lo, gak? Mendingan lo pergi sekarang. Citra lagi kesini. Cepetan. Sana. Harga. Hey, Cit. Harga, tangan lo kenapa? Enggak. Lo abis ngapain sih, Gak? Enggak, gue gak apa-apa tadi. Tadi gue kepleset jatuh waktu kesini. Kayak. Tadi ada serigala pengen rekam gue. Dan gue lihat serigala itu berantem sama orang, gak? Tapi gue gak tahu orang itu siapa.
gue pengen nanya sama lo, Gan. Apa lo ada hubungannya sama semua ini? Gue nggak ngerti maksud lu kenapa ada hubungan sama gue. Gak, kenapa sih lu pura-pura nggak tahu? Kenapa lu nggak cerita aja sebenarnya apa yang terjadi, ha? Gak, jawab gue dong, cerita sama gue, kenapa sih lu sembunyiin terus? Harga, gue nggak ngerti sama lu ya, Gak ya. Lu selalu kayak gini, tau gak? Citra, itu. Citra! Bucit, gue gak mungkin jujur sama lo kalau manusia serigala tuh kepengen sama Liontin lo. Kalau gue kasih tahu itu, nanti lo juga bakal tahu kalau gue ini manusia harimau. Dan kalau sampai lo tahu, gue gak bakalan bisa sama lo. Jadi yang ngasih pisau perak itu ke Arga itu kamu? Ya iya, gue emang ngasih pisau itu sama Arga. Tapi gue dapet pisau itu dari Citra. Emangnya kenapa sih, Ren? Enggak, soalnya waktu bareng mancing serigala itu keluar, serigala itu ternyata takut sama pisau perak. Tadi soalnya Citra bilang kalau dia lihat serigala bertarung sama harimau dan singa. Apa singa itu loh, Ren? Berarti bara atau bom-bom? Yang bilang kalau harimau itu Arga. Baru lo gila ya, Bar ya? Lo sengaja kan ngikat gue di pohon biar gue diserang sama serigala, iya kan? Sorry. Aku gak pernah bermaksud untuk ngelukain kamu. Gue tanya sama lo sekarang, lo kenapa ngikat gue di pohon, ha? Jawab gue. Iya, udah gue minta maaf. Tapi sebenarnya aku cuma pengen lindungin kamu. Jujur sama gue, Bar. Lo nyembunyiin sesuatu kan dari gue, ha? Apa sih, Bar? Apa bilang sama gue? Lo kenapa senyum? Hah? Maksud lo apa sih, Bar? Gue tahu, Bar. Lo pasti tahu apa yang sebenarnya terjadi, kan? Hah? Lo tahu sebenarnya Arga itu siapa, kan? Kamu ngapain nanya ke aku? Tanya aja ke Arga langsung. Bar, gue bener-bener pengen tahu, Bar. Lo ngerti gak sih? Gue pengen tahu kenapa tiba-tiba serigala itu muncul pengen nerekam gue. Terus tiba-tiba gue gak dengar suara harimau. Gue pengen tahu semuanya, kasih tahu gue. Citra, kan aku udah bilang. Tanya aja ke Arga, dia tahu jawabannya. Gue kecewa sama lo, Bar. Gue pengen Arga jelasin semuanya ke lo, Cid. Citra! 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 Kamu di mana, Cid? Setelah itu, ada di sini. Thank you.
Lo bawa Citra pergi dari sini. Sekarang enggak. Jadi jangan kaget ngeliat diri gue yang sebenarnya. Lo tetap di sini. Gak, pergi dari sini. Gue gak bisa ninggalin lu sendirian di sini, Bar. Sia-sinya. Gak, jawab gue gak. Kenapa semuanya bisa kayak gini, ha? Manusia harimau dan para manusia singa. Jadi suara harimau yang selama ini gue dengar. Bar, Bopan, mana sih? Bopan, Reno,
Bapak tinggal dulu ya sebentar. Pengen pipis. Udah gak bisa ditahan ah. Gila ya Pak Dudung. Dari kemarin perasaan sama saya perut mulu. Sama aja kayak lo. Maksud lo? Ada suara gak? Kayak suara singa yang lagi terluka, Bang. Aduh, jangan-jangan si Baral. Aduh, jangan. Waduh, suara gajah. Eh, gajah. Kenapa? Alah, ya kenapa? Ada suara harimau sih. Harimau bisa. Aduh. Kawan, serem juga namun. Gak, jawab gue gak. Kenapa semuanya bisa kayak gini, ha? Gue. Gue juga gak tahu. Gue harus jelasin semuanya dari mana, Cid. Gak. Gue. Gue. Lo pasti mau gue jawab jujur soal keadaan gue. Kenapa gue bisa kayak gini? Gue pasti jelasin semuanya sama lo. Tapi gak sekarang. Karena sekarang gue harus melindungi lo. Dan Bom-Bom juga manusia singa. Jadi kalian semua udah ngebohongin gue? Enggak, bukan gitu, Cid. Kita gak pernah bermaksud ngebohongin kamu. Kita cuma... Cuman apa sih, Bar? Cuman gak ngomongnya sebenernya sama gue, ha? Kenapa lo semua gak jujur sama gue, ya? Dan lo gak... Lo
orang yang gue percaya selama ini. Lo orang yang selalu gue anggap lo paling jujur. Tapi ternyata lo ngebohongin gue, gak? Lo ngebohongin gue, tau gak? Enggak, Cid. Gue... Enggak. Lo udah ngebohongin gue! Gue minta maaf banget sama lu, Cid. Enggak. Cita! Saatnya kata-kata tak perlu diucapkan, hanyalah mata yang bisa. Apapun yang terjadi, jangan kaget ngeliat diri gue yang sebenarnya. Rasa tak ingin lepas, rasa tak mau jauh. Bersama cara suka duka cinta, aku dan kamu saat di dalam kenang cinta. Aku dan kamu utuh, takkan terpisahkan. Walau badai menerjang, bumi terbelah jadi dua. Kenapa gue bisa terlibat masalah kayak gini sih? Cowok yang gue sayang ternyata manusia harimau. Kenapa? Kenapa masalah ini terjadi sama gue? Gue tahu Citra pasti shock ngeliat kenyataannya sebenarnya. Tapi gue gak bisa lepasin dia gitu aja. Gue harus jelasin semuanya ke dia. Citra, gue minta maaf sama lu, Cid. Minta maaf, ya? Lo bilang minta maaf ke gue? Segampang itu lo bilang minta maaf sama gue, ga? Lo udah bohongin gue, ga? Gue udah sering banget tanya sama lo yang sebenarnya, tapi lo gak pernah ngaku! Jadi gini cara lo memperlakukan orang lo sayang, ha? Cid, Citra. Gue terpaksa ngelakuin semua ini, Cid. Gue gak ada maksud buat bohongin lo. Tapi kenyataannya lo bohong sama gue. Minta maaf sama lo, Cid. Gue tahu gue salah. Gue minta maaf banget sama lu, cuman tolong jangan kasih tahu rahasia gue ini sama siapapun. Oke. Gue bakal rahasiain semua ini sama orang-orang. Tapi dengan satu syarat, ya. Gue minta lo jauhin gue. Gue minta lo lupain semua tentang kita. Anggap gue gak pernah sayang sama lo, anggap kita gak pernah jadian. Dan menurut gue udah sampai di sini aja, guys. Saatnya kata-kata tak perlu diucapkan. Hanyalah mata yang bicara. Ceritakan rasa tak ingin lepas, rasa tak mau jauh. Dia nggak tahu aja kalau bokapnya manusia harimau, sama kayak lu. Gua bakal kasih tahu dia biar dia sadar. Feeling gue gak enak sih. Citra, lo kenapa?
Citra, Citra, apa yang terjadi sama lo? Fier, tadi gue. Tolong jangan kasih tahu rahasia gue ini sama siapapun. Citra, tadi kenapa? Lo cerita dong sama gue. Nggak apa-apa kok, Fier. Tadi gue kesandung, gue jatuh. Terus, ya karena sakit jadi gue nangis. Pacar gue ternyata manusia harimau. Hidup gue benar-benar aneh banget. Kenapa gue gak bisa jatuh cinta sama cowok yang normal? Gue bakal rahasiain semua ini sama orang-orang. Tapi dengan satu syarat, ya. Gue minta lo jauhin gue. Gue minta lo lupain semua tentang kita. Anggap gue gak pernah sayang sama lo, anggap kita gak pernah jadian. Menurut gue udah sampai di sini aja, Kak. Kak, lo udah ngomong sama Citra, gimana reaksinya? Gak terima kenyataan. Aduh, Citra. Dia nggak tahu aja kalau bokapnya manusia harimau, sama kayak lu. Gua bakal kasih tahu dia biar dia sadar. Jangan, Pak. Lu jangan bocorin rahasia Om Siswono. Dia bisa makin shock. Suka sama gua dong, sudah apa enggak? Gua ngapain dulu sama lu? Oh, siapa? Emang lu siapa? Hello, berani nyuruh bos gue? Udah, sedikit tinggalin aja yang lagi galau ya. Semua. Terus Topan gimana, Pak? Kan kita belum nemuin Topan. Topan udah balik ke Jakarta. Iyalah, katanya ada keluarganya yang meninggal. Terus dia minta izin, tapi gak sempat ketemu Bapak. Bapak juga kesal sama dia, kan? Kita nyari-nyariin, katanya udah pulang ke Jakarta. Coba pikirin, capek-capek. Gak mungkin Topan udah pulang ke Jakarta. Bukannya dia lagi disandera sama serigala. Lo kan SMS Pak Dudung. Kalau iya mah kenapa? Gua sengaja SMS Pak Dudung biar kita bisa pergi dari sini. Kalau enggak, serigala itu bisa datang lagi. Lagi pula, gua juga pengen ngejauhin Citra dari serigala itu. Gue bisa ngertiin lo, Cid. Kalau emang lo sekarang sakit hati banget sama gue. Au, kaki gue. Pegang. Kok luka lu gak semu kayak biasanya sih, Gak? Ini cakaran serigala, Pem. Gue juga gak tahu kenapa gak sembuh-sembuh. Lagian luka yang ada di tangan gue udah dari kemarin kali. Lu aja gak ngeliat. Dari kemarin? Gak sembuh-sembuh? Terus itu gimana dong, Gak? Gue juga gak tahu. Yang jelas, sepulang dari sini gue mau ketemu sama Pak Galih. Biar Pak Galih yang jemuin gue. Bagus lah. Oh iya, Gak. Tadi gue ngeliat
Citra nangis. Citra kenapa ya? Dia udah tahu kalau gue ini manusia harimau. Hah? Lo serius gak? Gak, ini urusannya pasti bisa berabe gak? Kalau rahasia lo sampai tahu sama orang-orang, gimana dong gak? Gue rasa dia juga gak bakalan ngebocorin rahasia gue ke orang lain. Lo tahu dari mana? Dari cara dia ngusir gue dari kehidupan dia juga gue udah tahu, Bem. Ngeliat muka gue aja paling dia udah males. Gue tahu lo pasti kecewa, Cit. Maafin gue karena selama ini gue gak bisa jujur sama lo. Kalau gue ini manusia harimau. Citra, smile dong, senyum. Kamu tuh lebih cantik kalau senyum. Ya enggak sih, udah cantik. Ah, misi gagal. Lagi sih, Kak. Cit. Gue gak tahu gue harus ngelakuin apa lagi untuk ngejelasin semuanya sama lo. Lo gak perlu jelasin apapun ke gue, Kak. Gampang kok caranya. Lo tinggal lupain gue aja. Buktinya selama ini lo gampang banget ngebohongin gue. Masa buat ngelupain gue aja susah banget sih? Cit, lo jangan ngomong kayak gitu dong, Cit. Gue punya banyak banget alasan kenapa gue gak bisa jujur sama lo soal keadaan gue. Alasan? Oke, sebutin satu alasan yang bikin lo kayak gini. Lo tahu gak? Lo pasti gak bisa jawab pertanyaan gue, kan? Lo pasti gak bisa ngasih satupun alasan ke gue. Lo seneng ngebohongin gue. Lo seneng ngebohongin cewek bodoh. Kamu lagi kenapa sama Arga? Gak apa-apa kok, Pak. Yaudah kita jalan aja, Pak. Citra. Kamu kenapa? Papa sebetulnya tahu. Kamu pasti ada masalah dengan Arga. Meskipun papa senang kalau kalian bubar. Tapi papa gak pengen
melihat keadaan kamu jadi sedih begini. Kalau kamu ada masalah, kamu bisa cerita ke papa. Enggak kok, Pak Citra, enggak apa-apa. Citra cuma kecapean aja. Yakin? Iya, Pak. Oke. Kalau kamu belum mau cerita, enggak apa-apa. Sekarang kamu istirahat. Lo jangan takut dulu sama gue. Gue datang ke sini untuk ngejelasin semuanya dari awal sama lo. Kak, lo gak perlu jelasin apapun ke gue. Karena gue udah lihat sendiri siapa lo sebenarnya, Kak. Jadi gue minta lo jauhin gue. Lo pergi sekarang. Cid, lo jangan kayak gini sama gue. Jadi gue minta sama lo pergi sekarang. Lo jauhin gue. Citra, Cid, kasih kesempatan gue. Citra! Jauhin gue, Kak! Ditangkap sama serigala itu. Dan kita masih belum bisa nemuin dia sampai sekarang. Walau badai menerjang, bumi terbelah menjadi dua, tetap hati kan tenang, terus yakinkan, selalu yakinkan aku dan kau.